Aku tak faham. Seolah jiwa aku kosong. Tempat yang kosong. Tapi aku menanti. Ia bermula dengan dia, Fa, cinta hati aku. Hello, Syazwan. Syazwan Harith, you okay tak ni? You ambil barang tu lagi eh? Saya minta maaf. Dah lah. Buat masa saya practice dengan you. Bulan depan nak masuk daerah kot. Sakit? Tak rasa apa. Cuma apa yang perlu aku buat ialah melihat, merasa untuk aku berimajinasi. Bulan. Fa. Bulan! Bulan! Aku sakit. Memang ganja ubat aku. Pemda kau ni. Dah lah. Lu bukan benda lama. Teropong, pemda ni. Hei! Bisik lah! Kau boleh diam lah! Kita, kalau boleh lupakan, biar jadi abu. Sisa-sisa jiwa kau yang kosong tu penuhkan. Bukan buat benda bodoh macam ni. Aku pasti aku bukan gila. Sama ada dia atau aku, aku bukan gila. Aku minta pertolongan Fa untuk ubah diri aku. Satu syarat. Ikut I practice. Lepas tu you buang semua benda-benda tu, boleh? You fikir sendiri. Aku tahu berapa teruknya aku. Dia masih terima aku. Dia masih sayangkan aku. Dia yakin akan aku. Dia akan bantu aku ke jalan yang benar. Aku perlu ubah diri aku untuk dia. Demi dia. Bukan menyeksa diri kerana apa yang telah berlaku. Kerana Fa, dialah segalanya. Aku sayang sangat akan dia. Tapi aku tidak layak. Bagi aku, dialah bidadari. Bidadari yang menghuni di dalam minda aku. Kerana aku bersalah. Kerana tidak berganjak dari kesedihan. Menggunakan itu sebagai alasan untuk perkara baru yang membuat aku melihat semula. Setelah dia pergi tinggalkan dunia ini buat selamanya. Syazwan? 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 Dah bangun. Sedarlah Syazwan. Lupakan segalanya sejak hari pertama. Biar ia pudar menjadi memori yang luput. Kini aku bebas menuju ke hadapan. Kerana sebelum ini aku silap. Kita selalu buat benda untuk orang faham. Tapi kita sendiri tidak faham.